Kabupaten Paser memperoleh predikat CC hasil evaluasi akuntabilitas, kinerja, dan pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah provinsi, kabupaten, kota oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PAN-RB pada Selasa 5 April. Kegiatan yang diikuti melalui video conference dari ruang Bupati Paser Kompleks Perkantoran Kilometer 5 dihadiri langsung oleh Bupati Paser Dr. Fahmi Fadli. Didampingi Asisten Administrasi Mur Haryanto dan Kabak Organisasi Arif Mediastomo. Penyerahan hasil evaluasi yang bernama SAKIP dan RB Awards 2021 dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada instansi pemerintah yang telah mampu menunjukkan berbagai perubahan dan inovasi dalam tata kelola pemerintahannya. Menteri PAN-RB diwakili Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan. Kementerian PAN-RB memberikan hasil evaluasi secara simbolis kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Menanggapi hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi, Bupati Fahmi berharap ke depan harus ditingkatkan dengan tim kerja yang semakin terkoordinir dan solid seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Paser.